Paham? Yo ojo mek ngandalno, rungono ojo mek ngandalno ikhtiar. Dikira kalau kerja keras dapat duit banyak. Ada faktor X yang kita enggak pernah tahu. Mau tak kei contoh to? Sampean ambek kiai kerjane yo keras sampean. Tapi uripe gak enak kiai-kiai ku karo sampean. Itu faktor X yang kita enggak tahu. Kadang-kadang yang kerja sama yang enggak kerja dapatnya rezeki itu lebih banyak yang enggak kerja. Contohnya enggak usah ado-ado wis. Saiki lho sampean enggak kerja, sing kerjalah aku sing ceramah. Sawangane aku disuguhi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi enggak kok berngombe. Sampean sing enggak kerja wis entek kabeh ket mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin Al-Mujtaba wal-Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal-wafa amma ba'du. Sadat al-Gurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap takmir masjid, ketua dan seluruh pengurus panti asuhan anak yatim dan duafa, Rahman Rahim, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, bapak-bapak dari TNI dan Polri, sahabat-sahabat Banser, bapak, ibu, saudaraku, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dikaruniai kesehatan zahir batin, mudah-mudahan dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, ibadah yang makin istiqomah, kehidupan yang makin barokah, diberikan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan fitini wa dunya wal akhirah. Kita ini sesungguhnya bukan orang dunia. Panjenengan semua itu kalau dirunut dari sejarah duduk wong Surabaya. Tapi sampean semua itu adalah orang surga. Sebab keturunan dari orang surga Nabi Adam alaihi salam. Walaupun panjenengan lahir di Surabaya, tetap bisa disebut sebagai orang surga. Soale turunan wong swarga. Ana wong Cina lahir nang Surabaya. Ya sik diarani wong Cina soale keturunan Cina. Ana wong Arab lahir nang Sidoarjo. Ya sik diarani wong Arab, mas yo lahire nang Sidoarjo, soale keturunan Arab. Sampeyan iki masih lahire nang Surabaya, isok diarani wong suwarga, soale sampeyan keturunan suwarga. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lah iki ana kabar Bapak Ibu. Sampeyan-sampeyan iki kate dibalekno nang swarga maneh. Aku krungu kabar iki wis rada suwe. Kate dibalekno nang swarga maneh. Cuma masalahe carane bali iku ya apa? Soale sampean kan durung tau weruh swarga, nggih. Ngono apa joane gorong weruh. Lah ya apa carane kembali ke surga lagi? Ini kebijaksanaane Gusti Allah. Gusti Allah bentuk tim. Ana kepanitiaan, engko terus didadekno ketua grup, didadekno ketua rombongan. Lah panitia yang nanti didadekno ketua grup, ketua rombongan ini wis ditata rapik karo Gusti Allah. Engko bagian mimpin rombongan menuju surga. Kula sampean cek gak bingung meneh nang kono. Alhamdulillah kita dapat jatah ketua rombongan yang paling istimewa. Kita dapat jatah ketua rombongan yang paling top, paling spesial, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewane ketua rombongan kita, meskipun kita lahir di dunia ini terakhir, uripe nang donya paling akhir, tapi menenang akhirat urusane didhisikno, termasuk mlebune swarga didhisikno. Alhamdulillah. Tapi ya ana syaratte. Sampeyan dereng ngertos syaratte? Ya wis, iki berarti termasuk bocoran. Syaratte gampang. Kula sampeyan dikongkon seneng nang ketua rombongan. Sapa iku? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge seneng nang aku, jare Kanjeng Nabi, wong iku sok nang akhirat takjak bareng-bareng mlebu swarga. Pokoke kula sampeyan seneng nang Kanjeng Nabi dijamin mlebu swarga bareng kalih Kanjeng Nabi. Anjene seneng iku ndadekno manut. Wong iku lek seneng mesti nurut. Nggih napa nggih? Seneng iku iso ndadekno abot dadi enteng. Kawecut lho nek seneng dadi sedep. Tapi lek gak seneng wangi iso dadi badhek. Cuma dawuh iku mau ana kawitane. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge gelem urip-urip sunnahku, melu andil, melu kiprah urip-urip sunnahku, nyebarno sunnahku, wong iku berarti seneng nang aku. Lah wong sing seneng nang aku, jare Kanjeng Nabi, sok bareng-bareng aku mlebu swarga. Makane syaratte kula sampean dianggep seneng nang Kanjeng Nabi iku kudu melu kiprah urip-urip sunahe Kanjeng Nabi. Melu nyebarno sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo Pak Lurah. Iya iku Pak Lurah, warga kok aruh lurahe. Aku sing duduk wargae weruh kok. Ambune ketara. Wes, secara umum jamaah sekalian, manusia itu ada dua kelompok besar. Ada ashabul maimanah, ada ashabul masyamah. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Diunggah no wong penting kok. Masih yo tokoe kari.
Wong penting yo diunggahno. Nggih, Pak Lurah, nggih, pangapunten. Lah nek wong gak penting masih tekan ndisi yo didongsong-dongsongno ndok kono. Iki sing keplok wong gak penting kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ana bala tengen, ana bala kiwa. Cara pewayangan ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Kresna, ana bala Durna. Ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana. Ana bala Semar, ana bala Togog. Ayo lek masyarakat kene melu bala tengen ta kiwa? Jawab, satriya ta buta? Pandhawa ta Kurawa? Kresna ta Durna? Puntadewa ta Duryudana? Semar ta Togog? Gak ngandel. Jujur, uripe sampeyan sampai hari ini akendi lek syukur karo lek kufur, akendi lek nrimo karo ngersula, lek gawe kegiatan-kegiatan akeh-akeh diisi acara agama ta acara hura-hura, luwe semangat pengajian tandang dutan, ngaji ta campur sari, khataman Quran ta gendaan. Masyarakat yang baik itu hidupnya mendatangkan barokah. Masyarakat yang buruk itu hidupnya malah mengundang musibah. Kita sebagai bangsa Indonesia punya jargon yang luar biasa. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Kurang semangat. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Kalau bangunlah badannya, pembangunan secara fisik saya pikir udah bagus. Pembangunan infrastruktur top. Sekarang hampir enggak ada jalan jelek, hampir enggak ada. Apalagi wontene jalan tol, ngeringkes perjalanan. Biyen orang menempuh jarak jauh kalau pengen cepet kudu tirakat riyadhah ngeningno cipta mandeng pucuking grana mekek babagan hawa sanga poso mutih mempelajari ilmu sayep angin dadi mlaku iso banter kaya angin wis lha apa yo angin yo wis masuk angin crut niku lah angine bojomu yo. Jenenge ilmu sayap angin kudu tirakat. Lek gak ngono mempelajari ilmu lempit bumi. Dadi koyok-koyok bumi dilempit mlaku iso cepet. Saiki gak perlu. Wis ana pesawat, ana jalan tol. Saya Bojonegoro biasanya kalau agenda ke Banyuwangi bisa 8 sampai 9 jam. Lah adanya jalan tol yang sekarang udah nyampe Probolinggo itu ngringkes separo. 4 jam tembus. Saya Bojonegoro Jogja biasanya 7 jam. Sekarang 3 jam tembus. Enak lewat tol wis gak ana wong nyabrang. Yo gak terhambat lampu merah. Pokoknya gelem setiap 1 km bayar 1000. 5 km bayar 5000, 10 km bayar 10000, 50 km anggap nyumbang semen sak-sak. Bangunnya jalan tol yang gawe semen kok. Bangunlah badannya udah bagus. Ekonomi udah bagus. Sekarang hampir enggak ada orang miskin. Sampeyan saiki nggerek wong melarat ku kangelan. Gak ono wong kaliren gak iso mangan, wudo gak iso sandangan, gak ono. Biyen mangan sego putih lawuh iwak pitik iku lek gak dina-dina apik gak kelakon. Saiki mangan sego putih bawen dina perkara pitik urusan sampeyan. Biyen lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan.
Saiki lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kakehan. Mangkane nasihate dokter biyen karo saiki seje. Biyen lek ana wong lara, dokter iku lek nasihati kongkon mangan sing akeh. Mangano sing akeh, mas yo gak enak-enak titi yo dipaksa panganan iku tombo. Kongkon mangan akeh, ancen penyakite mergo kurang mangan. Saiki gak ngono. Dokter saiki lek nasihati wong lara, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Ana wong gering maro langsung dilokno. Anjene sembarang kon badok kae. Mangkane ta lah ojo mangan ngene, ojo mangan ngene, ojo mangan ngene. Halo. Dilanjut? Ya. Wong saiki kakehan panganan, mau pengajian ambek mangan, lha kok kudu ngabangi kok. Pakaiane wong biyen elek-elek. Saiki gak ono pakaian elek, apik-apik. Biyen iso tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni riyoyo. Saiki tiap minggu apa mana ibu-ibu, ono model anyar tuku. Ono model anyar tuku, gak ada nang tuku, gak ada nang pasar, online. Wis gak mikir sing lanang kerja sampai gegere puklek wis gak mikir. Makane ono istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work, istri yang shop. Cocok? Makanya lek tepak melaku bareng, kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, ya papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papanya jebrak kayak mercon. Rumah sekarang mana ada rumah jelek? Maaf. Munggah neh Pak RW. Ya wis ngono nang isor ae Pak RW gak apa-apa. Gak patek penting. Monggo Pak RW 9. Ya wis nang kono ae gak patek penting kok. Ketua RW teko kari. Monggo pinara. Wong-wong lho nyawang sampean gak gatekno aku kok. Embuh. Ayo Pak RW gara-gara sampean aku gak digatekno. Dilanjut mboten niki? Kalau minta dilanjut, fokusnya ke aku dong. Saiki gak ono omah elek. Aku yakin wis talah panitia gak ada cengungak-cengunguk e. Meneng oh. Masih Pak Camat teko kari dongsong nduk kono lho. Boleh ada orang sing ganggungannya aku mudun tak tinggal ngalih temenan yo. Saman rumah no. Aku yakin sing teko nang kene iki omahe apik-apik kabeh. Nah, kadang-kadang saman kok kerasa omahe elek, iku asline omah saman gak elek. Omah saman kok apik, cuma ana tangga sampean bangun omah apik ngungkuli omah sampean. Makane omah sampean malah ketok elek. Nanti cuma salah posisi ngono. Wong api eleke omahe padha karo raine wong. Makane bapak-bapak, mas-mas iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Nek jejer wong elek-elek yo ganteng. Bareng jejer wong ganteng-ganteng yo ketok. Makane bapak sampean lek pengen ketok ganteng tak pesen, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Sampean nggelek rombongan elek. Kapan ono rombongan elek ndlusu pondok tengah-tengah. Mesti ganteng dhewe sampean. Adek dijejeri wong sing ganteng kaya aku. Nang cepet-cepet ngaliyo
anggapan niku coba. Bangunlah badannya wis apik, tapi bangunlah jiwanya. Pembangunan mental, pembangunan karakter, pembangunan akhlakul karimah ini masih memprihatinkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sering dicurhati sama ustadz-ustadz, sama guru-guru terkait pendidikan anak. Emang mendidik anak zaman sekarang sama zaman dulu beda. Halo? Dulu ada pepatah, guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang lebih parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang banyak anak-anak yang mentalnya lemah. Kenapa? Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Dia belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis dok kendel mana. Di rumah enggak dapat pendidikan yang layak. Akhirnya di sekolahan, dididik sama gurunya, diajar sama gurunya, dibina akhlaknya sama gurunya, anak nakal. Orang tuanya itu enggak dukung gurunya, malah bela anaknya. Coba saya ingatkan kembali. Halo. Kok gapati enggak tekno sih? Izin Pak Lurah saya berdiri. Tak elingno maneh. Biyen sampean isih cilik. Sekolah terus nduk sekolahan nakal. Kan potongane sampean biyen nakal-nakal. Masih saiki dadi RW 9 ku biyen yo nem wakal sekolah itu. Gak nakal yo gak kari ngono to kok. Nduk sekolahan nakal. Terus karo gurune dihukum, disuruh berdiri di depan kelas, dijewer, nangis, pulang ke rumah, bilang sama orang tuanya, kalau orang tua zaman dulu mbelamu anak apa mbela gurunya? Bela gurunya. Anak atik madul, bapak aku digepok pak guru, karo bapak digolekno gepok sing luwih gede. Ayo balik sekolah tagak, balik nang sekolahan tagak. Diseret digawa nang sekolahan, orang tuanya nemuin gurunya, matur suwun. Matur suwun Pak Guru, matur suwun Bu Guru, anak kula sampean didik, anak kula sampean bina. Ngono biyen. Sekarang mohon maaf, ada anak di sekolahan emang dia nakal, jelas-jelas nakal, dijewer sama gurunya, nangis pulang ke rumah madul bapake. Ayo bapak model saiki mbela guru ta mbela anak? Gowo clorit. Moro sekolahan di gurune, di gurune. Macem-macem karo anakku. Wah, aku bapak nih ae nduk omah gak tau demek. Iki bapak model apa gak tau demek anak. Sorry, ngapunten-ngapunten ya. Ini perlu saya tekankan di awal karena anak manusia itu gak sama dengan anak binatang. Saya pakai bahasa Jawa enggak apa-apa nggih. Anak uang itu enggak podo karo anak kewan. Makanya ibu-ibu, sampean kalau punya anak, jangan hanya dikei mangan warek, disandangi rapet, turok nonggo nanget, tarjete arek cek sehat, giat, semangat, kuat, lemu diangkat berat. Itu bangunlah badannya namanya. Emang penting sih, semangat posyandu itu penting, bangunlah badannya. Loh kok semangat posyandu? Kan ada lagunya, aku anak sehat tubuhku karena ibuku rajin dan semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, iku anak wedhus. Anak wedhus, anak petek. Nek berat badanku ditimbang selalu. Soale targete cek lemu tambah abot, tambah abot, tambah abot, tambah abot, tambah lemu, didol bati.
anak wedhus, anak pitik. Kalau anak manusia enggak cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Makanya banyak, mohon maaf ya, lagu-lagu itu yang saya kritisi. Enggak bermaksud apa-apa sih, karena saya pikir enggak ada manfaatnya. Ya kita kalau mau ngajarin lagu ke anak-anak itu yang ada nilai edukasi. Halo. Kadang arek sek cilik wis diajari bojo. Arek sek cilik lho wis diwulangi ngritik bapake. Dipangku ambek dijak nyanyi tepuk ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu. Setahu saya bayi sak Indonesia yo siang malam yo mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik nggeleki susu iku sapa? Yo bapake. Wong nyindir bapakne kok liwat anak. Lagu gak mendidik. Oke lah kalau memang pakai nada seperti itu, ya syairnya direnovasi, sing apik ngono lho. Po ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu lah ngono. Nah, kalau perempuan ya tepok ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Apik to. Nek politisi-politisi ku ya sering tak kritisi, tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Ya untuk diri saya sendiri juga saya kritisi, tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Jadi lah timbang mau kok ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Wayah cucu katik didemekno kene. Arek cilik diajari pornografi kok. Diterusno tak gaki. Ono maneh lagu. Aku gak seneng blas di lagu burung kakak tua. Burung kakak tua ini nyindir mbae. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Mantu kurang ajar. Mesti nek burung kakak tua terbang di udara. Ngono to mesti nek sing apik to. Hoi. Wis gak tak terusno, gak tak terusno. Lha iku malah lagu burung hantu malah gregetno wong. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. Uhu. Uhu. Wis gak cocok blas. Coba matahari terbenam, hari mulai malam iku wayah maghrib. Namanya matahari terbenam ghurubus syams. Matahari terbenam, hari mulai malam, wayah maghrib. Wayah maghrib masuk terdengar burung hantu. Yang terdengar di mana-mana suara azan. Lho wong azan kok dipadakno karo burung hantu? Iku lagu gak masuk akal. Masuk terdengar burung hantu suaranya merdu. Ket kapan burung hantu suaranya merdu lho ket kapan? Wong jenenge ae burung hantu menakutkan. Wong gendeng lho weruh. Lek burung hantu suarane medeni. Lek kok merdu? Yang merdu suara azan. Lek tapi wonge kok dipadakno burung hantu? Antek azane ngene sisan. Uhu. Uhu. Iki azan model ndi? Sak donya iki azan yo mulai Allahu Akbar terakhir la ilaha illallah. Cuma versi lagunya saja yang beda-beda. Versi Arabik Mekah Madinah Allahu Akbar Allahu Akbar. Versi Jakarta Allahu Akbar Allahu Akbar.
versi Bojonegoro daerah saya. Allahu akbar, Allahu akbar. Lek versi Sukomanunggal kene. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan tetep Allahu akbar. Lo azan kok uhu ya azan model apa? Coba digubah syairnya sing apik. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Apik to? Nanti bangannya mau uhu uhu. Oke, saya ulang. Anak uang iku gak podo karo anak kewan. Hoi, dijawab. Anak wedhus arane oh, gayamu adek gak erus ya. Aslimu lo desa oh, biyen penggaweanmu ya tandur ya. Saiki nang Surabaya adek gawa ya. Anak wedhus arane cempe. Pokoke dikei mangan wareg, dipakani wareg, dipakani wareg, dipakani wareg. Wareg lemu isok gede. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak kebo arane gudel. Sing penting dikeimangan warek, dipakani warek, dipakani warek, 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 lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Mana sing banter? Anak sapi arane pedet. Pokoknya dikeimangan warek, dipakani warek, 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 lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikeimangan warek 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 warek, anjen iso lemu yo gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Faham? Faham? Anak petik arane kutuk. Cilik wedok kiek 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 kiek. Tiga imangan warek lemu gede dadi perawan arane doro. Terus diperkosa jago. Masih yang merkosa jago limo, mari merkosa minggat kabeh gak tanggung jawab. Dadi masalah napa mboten? Mboten. Dadi kasus napa mboten? Berurusan dengan hukum napa mboten? Kena dilaporno polisi napa mboten? Boten wong PT meskipun habis diperkosa jago limo gak ono sing tanggung jawab. Wayah ngendok yo tetep ikhlas, wayah angkrem tetep khusyuk, ndoke rolas netes bareng gak stres. Anak diingoni begitu anak gede-gede, anak sing wedok dipendel dadi babon, anak sing lanang diteladungi dadi jago. Gak atik ngerepoti mbae, makanya gak ono mbah petik momong putu. Ayo lek mbah Sukomanunggal momong putu enten apa mboten? Berarti hebat ndi wong Sukomanunggal karo petik? Anak wong jenenge bayi cilik wedok lek dipakani warek lemu gede dadi perawan terus diperkosa karo ndi mau areke mau oh wis mulai areke dadi masalah napa mboten kasus napa mboten berurusan dengan hukum napa mboten itu bedanya. Makanya saya katakan anak manusia beda sama anak binatang. Mulai mikir areke
Dilanjut. Maka saya pesan anak-anakmu agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas harus dibekali dengan ilmu. Karena diantara yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu. Kalau binatang hidupnya enggak pakai ilmu, tapi manusia hidupnya harus pakai ilmu. Itu apa? Ilmu adalah senjata, alat untuk menghadapi semua persoalan hidup. Jamaah sekalian, logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Saya ulang, tolong diperhatikan. Engko gawean status. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kalau ada ilmunya, hidup ini enak, hidup ini mudah, gampang, nyaman. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu gak punya ilmunya. Kenapa hidupmu sengsara? Karena kamu gak punya ilmunya. Woi, lapo uripmu kangelan, lapo uripmu kok soro? Soalnya sampean gak duwe ilmune. Nah sekarang ringkes, cek ente-entei waktu. Ilmu apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas? Yang minimal gak kaya bapakne lah. Saya pesen tiga saja. Bekali anak-anak kita dengan tiga ilmu. Satu, ilmu syar'i atau ilmu dini. Kalau bahasa Jawanya ya ilmu agami. Aku ambil i-nya itu loh bu. Mbokak tiga tekno kok. Satu, ilmu syar'i, ilmu dini atau ilmu agami. Dua, ilmu profesi. Tiga, ilmu kreasi. Loh, i-i kabeh lo. Ini gak gampang, makanya larang. Loh, sampean cermati ngo kata-kataku lah indah tersusun rapi. Satu, ilmu dini, ilmu syar'i, ilmu agami. Dua, ilmu profesi. Tiga, ilmu kreasi. Ilmu dini, ilmu agami mendidik anak agar menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik anak agar menjadi cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak agar menjadi kreatif. Ilmu dini didapat dari ngaji. Ilmu agami itu melalui ngaji. Makanya aku pesen anak-anak sama nojo sampai gak ngaji. Mulai TPQ, madrasah diniyah terus lah iso nang pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah-sekolah formal, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup TK sampai perguruan tinggi. Ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Jadi anak-anak nanti pandai berolah rasa, pandai berolah rasio, pandai berolah raga. Ilmu agami mensensitifkan hati. Ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi mengkreatifkan, memproduktifkan otot. Dengan ilmu agami, anak-anakmu jadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi, anak-anakmu jadi ahli fikir. Dengan ilmu kreasi, anak-anakmu jadi ahli ikhtiar. Jadi kolbiah, akliyah, jasadiyah. Rasa, rasio, raga. Anakmu kok akhirnya atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, duwe musuh wani melintir. Loh iya. Dengan ilmu agami. Halo. Halo.
anakmu bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Dengan ilmu profesi, anakmu bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu kreasi, anakmu bisa kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau cuma mengandalkan kerja otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi kalau ditambah dengan kerja otak, namanya kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah diberi rezeki yang tak terbatas. Ini gak dikasih contoh, gak paham. Soalnya wong kene iki takoni ayu-ayu, cuma rada oon. Ngapunten nggih. Kalau cuma kerja pakai otot namanya kerja. Lho, ngene diarani oon gak gelem. Namanya kerja keras. Dapatnya rezeki ya cuma pas. Kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Enggak beda sama sapi, kerbau, kuda. Itu kan kerja keras, kerja pakai otot. Sapi dikerakal, kerja otot, kerja keras. Oleh rezeki ya pas samono iku. Jaran dikongkon nyeret dokar, kerja pakai otot, kerja keras. Oleh rezeki ya samono iku, pas. Lah manusia kok hanya mengandalkan kerja otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya hanya pas. Tapi kalau kerja pakai otak, kerja profesi, namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter ini kan profesi, kerja keras, kerja cerdas. Tukang cubles, rezekinya lebih luas. Bandingkan dengan sama-sama tukang cubles yang kerjanya pakai otot, kerja keras. Apa? Tukang ngebor sumur. Oh, iku suntuke gawedi. Gawanane wabot, melet-melet, meteng-meteng, gone panas keringet druwadosan merontos kabeh, campur lemah kotor sing dicubles barang watos. Puluh kali cublesan, bahkan kadang ratusan cublesan sik tas nyumber. Oleh duit bayarane 100.000. Lah dokter, cublese cilik, gawanane enteng, gone adem, resik, bersih, ambune wangi. Sing dicubles empuk dan menyenangkan. Albokongu. Nah, sekali coblos, cus. Wis tak sak ngomongnya gak ada dinyang. Petang atau sewu bayar petang atau sewu. Nem atau sewu bayar nem atau sewu. Ono tak dokter nang dinyang. Pinten pak dokter 500.000. Mboten asal kirang pak. Kali atus nggih. Gak ada. Kerja otak, kerja cerdas, kerja profesi. Rezekinya lebih luas. Apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, janji Allah dikasih rezeki yang tak terbatas. Contoh kiai. Saman tau weruh no kiai ketakraan kerja otot. Tau weruh no kiai nyolo kodok, ngelek bekicot, ngelek tekek. Kiai ngernet bareng, enggak ono. Gak ada yang guyu Pak Lurah. Tapi tonton, omahe api, kendaraan yo api, mangan yo enak, masih yo dikai uang, nang dindi dihormati uang, lo bojo, ayu, saman teliti, kiai-kiai roto-roto bojo ini lah ayu, ono kiai bojo ini kok elek, nasib, temen nasib, lo wong kiai ku hiburannya kan cuma bojo iku tok. Kata nggarek hiburan liyane yo gak pantes. Kiai kata biliat gak pantes. Nek polisi sik pantes sik ana. Kiai kata karaoke gak pantes. Nek lurah kulino. Hiburane yo cuma bojo iku tok. Nang elek sisan gak yo taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya karim. Lha wis. Iki iya ya. Mangkane iki yang saya maksud dengan bangunlah jiwanya. Lah saiki kula sampean cek iso dadi
wong-wong sing nekakno barokah kudu menekankan pada bangunlah jiwanya. Saya tertarik dengan sambutan tamir tadi. Nah, apa syaratnya yang harus kita lakukan 10 hal? Kok 10 sih? Ya ini di otak-atik matuk. Saya akan terkenal dengan otak-atik matuknya. Iku gak ono kitabe, sampean geleki gak kira ketemu. Sak Indonesia sing duwe cuma iki tok, mangkane larang. Jadi pengen murah ya modenmu kan ceramah dhewe. Eh wong nduk kene. Wis model ngene iki ya hitungane per menit. Halo. Ngapunten Pak Mudin. Gak ngene ya gak rame. Pak RW 9 ngapunten longgoh nyampur ndok kono sampean. Misale kate munggah nang panggung ya wisin to kae kari yo. Rungono. 10 iki filosofi. Uripe kula sampean niku cek seneng. Cek iso surak hore, aja cuma awe-awe. Kan ada filosofi tembang lir-ilir itu ditutup dengan kalimat do surak o surak. Surak hore itu simbol orang seneng, gembira, bahagia. Surak hore itu bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Namanya wis talah meneng oh. Sing ceramah aku ya terserah aku sih. Pokoknya sampean paham. Namanya orang tepuk tangan, namanya keplok. Iki berarti tangan loro ketemu. Lek wis tangan loro ketemu, sing ngumpul driji piro? 10, mangkane 10 hal yang harus dilakukan. Bertepuk tangan, seneng, gembira, bahagia, bukan bertepuk sebelah sakitnya tuh. Enggak cuma di sini, ya di situ, di sana, di mana-mana. Itu bertepuk sebelah tangan. Ya contohnya kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Namanya bertepuk sebelah. Air susu dibalas dengan air. Ditolong malah dikeiatin rogo. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Lah ini 10, ibarat 10 jari, adabnya orang berdoa itu kedua tangan menengadah, 10 jari semuanya dihadapkan ke atas. Iki adab wong donga, mohon kepada Allah. Tangan loro ngatong karo driji 10 dihadepno mendukur kabeh. Sale saiki ana wong donga, ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah. Wong jaluk nang Allah, Allah disoding-soding. Ya driji 10 ngene kabeh. Ndonga ya kudu gawe tata krama, adab. Muji nang Allah saakeh-akeh, selawat saakeh-akeh, baru njaluk. Ringkes ae lek njaluk. Njaluk nang Allah didikte. Detail, rinci. Gusti Allah didikte. Ya Allah, minta istri ya Allah. Yang perempuan, yang cantik, yang kuning, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Minta istri yang tinggi ya Allah, tinggi badannya 170 cm, ukuran sandalnya nomor 36, BH-nya 48. Ndongopong. Cuma ya jangan terlalu ringkes. Terlalu ringkes sampai enggak kena dipahami. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Iya bener, Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin. Arek-arek aneh-aneh kok sak iki ndonga-ndonga. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Kalau emang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau emang dia bukan jodohku, jodohin dong. Rumangsane Gusti Allah kancane ta.
Ya Allah, kalau memang dia jodohku, segera berikan kepadaku ya Allah. Kalau memang dia jodoh orang lain, jadikan orang lain itu adalah aku ya Allah. Kalau orang lain itu bukan aku, matikan dia ya Allah. Ini orang genah tuh. Ngene iki lak ditiru karo ngono-ngono iku. Wes, iki gak mari-mari kok iki. Kari 5 menit. Iya, tolong lek gak melu nyangoni aja cerewet. Wes meneng kok. Gak melu urun gak kaya ngomong. Wes meneng kok. Aku tahu kamu sayang banget sama aku. Buktinya di HP kamu kan ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Bapak jangan cemburu ya. Taulah, wong wedok-wedok iki lek nyawang aku modele gemes ngono padahal. Oh, GR kok ditunggu iket mau. Udah denger say. Saya iki lek sebelah kene sayang lek kene saiton. Dadi maksudnya ngene. Sepuluh iki rungokno ta lah. Tak bagi loro. Sing lima nang iman, sing lima nang takwa. Imtak iman dan takwa. Ndak cukup iptek ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Tapi imtak iman dan takwa. Yang lima iman, yang lima takwa. Kita terang no lima iman, sing lima takwae utang. Yo cek diundang mana? Iki gak ngerti teori wong-wonge. Ustadz saiki kudu pinter. Iki manajemen marketing yang ngene iki jenenge. Gak cerdas blas sampean. Dikekno kabeh meneh lak gak payu. Sing lima iman. Nah iki ayate iki, insyaallah wong kene wis do hafal kabeh lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Langsung aja yang dilakukan lima hal. Satu, idza dzikrullah wajilat qulubuhum, berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar, nyebut asmane Allah sampai deredeg. Nate napa mboten nyebut asma Allah sampai dredeg nate mboten? Nate pas utangmu akeh kok. Ngutang akeh wayahe nyaur. Ya Allah. Ya Allah. Muga-muga gak ditagih ya Allah. Iku zikir sampai dredeg ya ngono iku. Coba lek sampean zikir ngono terus kondisi hati sampean. Wes ngene ae. Pokoknya lek ana zikir melu. Ana majelis zikir, ana istighosah melu. Gak ngerti artine, gak apa-apa. Wong sing mimpin iki kadang-kadang gak ngerti kok. Pokoknya mantep yakin lek sing sampean lakoni apik, bener zikir terus, gak ngerti artine, no problem. Gak apa-apa. Sampean gak ngerti artine, Allah sing sampean zikiri wis ngerti artine. Zikir iku nyebut. Uang itu gelem nyebut, masih gak ngerti artinya yang disebut, teko barangnya. Contoh, kaman misalnya nang restoran, ya, mari ngono karo pelayane di tui daftar menu, sedia makanan iki, sedia minuman iki, ada jenis minuman yang sampean gak ngerti, tulisannya es mega mendung. Bingung, iki es opo, iki es mega mendung, gak ngerti blas, ayo sama nyebut nang pelayane, dikir nang pelayane, mas, es mega mendung enten ono 5 menit engko barang lak teko. Padahal sampean gak ngerti apa iku es mega mendung, tapi sampean mau zikir, sampean mau nyebut.
Sama halnya ketika sampean menyebut asma Allah walaupun sampean enggak ngerti artinya. Ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Enggak ngerti artinya sampean. Pasti kebaikan demi kebaikan akan datang diberikan Allah kepada dirimu. Iku wong zikir. Zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa, sangat dahsyat kekuatan dari sebutan itu. Apa? Lho dahsyat intonasine kudu ngono, sangat dahsyat. Mosok sangat dahsyat. Bencong iku jenenge. Dahsyat. Barang yang tadinya enggak ada kekuatan, begitu dikasih zikir, dikasih sebutan, jadi punya kekuatan yang luar biasa. Contoh, kertas. Kertas itu ya nilainya ngopo sih, kertas enggak ono nilainya. Bahasa Inggrisnya kertas itu the deluang. Iku nilainya menengo. Aku mbujuki mbahmu. Nilaine kertas opo sih gawe opo? Paling gawe buntel lombok, gawe buntel brambang, karo arek-arek gawe buntute layangan. Tapi ketika kertas iki dikei zikir, dikasih sebutan dengan desain tertentu, sebutane ngene, 100.000 rupiah. Malah duwe kekuatan. Uang sakjane gak gelem nyoblos sih lo, malah gelem nyoblos. Padahal asalnya kertas biasa, begitu dikaitikir, dikait sebutan kewat. Ada orang itu cerawet, kata-kata, ngomel lah. Kadang ngomel gak bisa mandek. Mandek-mandek ini keturun tok. Lho wis keturun ini melek bisa nerusno mana. Yo bersambung judulnya podo. Enten boten saya ngoten niku. Enten niki wonge teko kok aku ngerti. Aku weru, pokoke wonge saiki gawe kodhong warna abang. Halo. Halo. Asale ngomel kata-kata wong lanang gak tepak mangan jalo enak belanjane mek tuwiti dipikir ngene iki dang tuwi enak ta wong itu ono repot ngebetno dhuwit ngene bareng ditempleki kertas sak gebok sing ono sebutane 100.000 rupiah iso malah sepi gak ono suarane. Mana yang tak kaya contoh kain gombal lho gombal. Halo. Ya gak ono nilaine klimbrak-klimbruk biasa, tapi ketika gombal kain dipajang nang pinggir rembong terus dikasih sebutan, hadirilah ngaji bareng mbok sapa ngono. Pokoke sebutane ngono. Hadirilah pengajian umum bersama mbok sapa ngono. Lha iku kain. Cuma kain, tapi mergono sebutan ngono iku iso nglumpukno wong sakmene akeh, iso nggerakno wong sakmene akeh teko kabeh. Coba lek gombal tok kain tok dipajang, ya gak ono kekuatane, tapi begitu dikasih sebutan hadirilah ngono iku terus karo dipasangi fotone mbok sapa ngono. Kok fotone mbok sapa ngono? Fotone wong iku. Ya fotone lurahmu ya ora payu. Salahe munggah panggung. Kaya ketua RW 9 aman ngono. Kain niku malah duwe kekuatan. Soale ana sebutane karo ana fotone mbok sapa ngono. Dekir iku ngono iku. Maneh ya? Iya.
mana ya tak kei contoh kekuatannya zikir sebutan Pak Lurah niki kelurahan apa namanya Pak? Simo Mulyo. Oh Simo Mulyo Baru. Misalnya ya wong Simo Mulyo Baru iki pas ziarah Wali Songo gawe rombongan numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. Mumpung gorong dibantah. Kan buriku kate ngomong mesti ae ngono. Pas tepak nang Tuban nang Sunan Bonang. Lah aku tepak nduk kono yoan. Tapi wong kene gak weruh aku. Aku weruh. Mudun teko bis grutuk-grutuk aku netek. Iko kok koyok wong Simo. Koyok wong Simo Mulyo Baru yo. Nontok buruk-buruke lho. Kok koyok wong Simo Mulyo Baru. Wes mlaku mrono. Aku teko mburi. Gak ono sing weruh aku. Aku bondo zikir nyebut sekalian Simo Mulyo Baru. Iki wong sak bis noleh kabeh. Aku gak perlu nguntiri gulune siji-siji. Tapi kabeh. Mergo aku zikir nyebut Simo Mulyo Baru. Lapo kok noleh kabeh? Karena merasa ada keterkaitan dengan Simo Mulyo Baru. Sama ketika sampeyan nyebut Allah, malaikat sak langit noleh kabeh merhatikno sampeyan. Paham? Iki ilmu larang iki asline. Aja bolo gak tak kandhani. Temenan. Maneh tak kei bukti sampeyan ya. Wong iki bakal sambung karo apa sing didikiri, apa sing disebut. Saiki Mas, ati sampeyan kok zikir nyebut warung, warung. Warung, warung. Kemarin teko kene lak totok warung ya. Nyambung. Ibu misalnya duwe kolek nang jero kulkas, saiki atimu kok kolek, kolek, kolek. Totok omah langsung jujuk kulkas. Lho, atiku saiki zikir duwe, duwe, duwe. Wis ta langko mesti oleh. Apa maneh atimu kok Allah, 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 Allah nyambung nang Allah, semua kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin tok gak iso praktekke. Halo. Paham mboten? Aku lek ngaji guyon tapi mengandung ilmu. Lah ya nek pengen murah ya iki. Ngeyel lah hei larang aja pantes rupanya nggak warga ngono iku diomongin kok lokal karo internasional ya seje dilanjut betul. Mangkane ngono masih gak ngerti artine gak apa-apa. Selawatan bareng gak ngerti artine gak apa-apa. Tau perlu selawatan sak nganggure lambemu gaweyan selawatan. Mesti oleh syafaate Kanjeng Nabi. Gak paham artine, gak apa-apa. Lah arek-arek sing seragam nang buriku yang anggitmu nang paham artine. Blas. Blas. Yo oleh gayae tok. Koyok menjiwai, kiyer-kiyer merem-merem. Lemocoy kulul kulubi ilal habibi wi kulul kulub rumang sana kulub badokan wi dene gak cetoy yo kadang yo ekspresine koyok menjiwai orang kata'ina ya syauqan artinya apa mas? Mbuh wali qayibat zarfat isyukan maknanya apa mas? Karuh فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا maknane apa gak roh gak apa terusno le musolawat ngene iki ibu-ibu ana sing batin enak suarane yo gak enak yo gak laris omonganmu sing garai laris yo enak iku
Iku lak ngomong ngono iku mau. Iku gedung ireng karo gedung oren ngomong. Karo gedung krim iki lho. Ya Allah gak nyongko aku lek suarane enak. Makasih sayang. Ngene ati gak berangkat ngaji ambek Anwar Zahid, rugi kon. Mangane ta larang gak masalah. Aja ate guyu Pak Lurah gak nyumbang guyu. Sing tepuk tangan kualat. Soale Pak Lurah dadi donatur panti asuhan anak yatim dan duafa. Amin. Ngono lho, antem isi sono. Sampeyan gak rungkuk meneng-meneng nambahi nang aku. Nambahi donga nggih Pak Lurah nggih. Gue mari ngene munggah pangkate. Tapi yang nambahi syaratnya. Nomor loro, wis gak suwe, aduh gak nyandak waktune. Ibu-ibu gak gelem wis awas, awas, awas wae. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Iya bener, bener. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Membaca Al-Qur'an yang menambah kuat keimanan. Pakai sing sregep maca Qur'an, sak iso-isoe. Al-Qur'an itu pedoman hidup, Al-Qur'an itu undang-undang, Al-Qur'an itu aturan hidup. Wong urip lek pengen aman, selamat, bener kudu gawe aturan. Ibarat berkendara di jalan raya kudu ngerti rambu-rambu lalu oleh ana tandangan iki artine apa? Gak oleh nyelip. Oleh iki tandangan iki artine apa? Gak oleh puter balik. Oh iki ana P disilang maknane apa? Gak oleh parkir nduk kono. Minimal tahu arti dari tiga lampu, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Wong Islam kudu ngerti. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Wong Islam kudu weruh, halal, subhat, haram. Perintah, peringatan, larangan. Lampu hijau, halal. Perintah, jalan, lakoni. Lampu merah, haram. Larangan, stop, mandek, tinggalen. Lampu kuning, subhat. Peringatan, hati-hati dan waspada. Mohon maaf sekarang banyak orang yang enggak tahu aturan. Lampu merah terobos bablas, arek simo dilawan. Bareng lampu hijau meneng bideg sing mburi wis ngepel totot ditinggal rokokan. Giliran lampu kuning muter-muter nduk perapatan. Lho saiki akeh wong gak ngerti aturan. Diperintah karo Allah lampu hijau, meneng gak gelem jalan. Ya udah ngertilah. Kalau azan itu perintah, harusnya kan jalan. Hayya 'alash shalah. Enak-enak suara kau, jangan khawatir. Jujur ya. Jujur saja. Misalnya sama duit toko, luaris. Yang toko antri-antri. Wah, tempat waya sibuk-sibuk yang ngedoli. Ono azan asar toko masjid. Ayo, pilih masjid atau pilih toko? Salat jamaah atau ngedoli? Ganjaran atau duit? Ya, ya, ya. Jadi, wong simo, simo mulia baru ini luwe milih barangnya Allah timbangannya Allah. Jadi luwe seneng barangnya Allah timbangannya Gusti Allah. Luwe milih rezekinya Allah timbang Gusti Allah. Bukti nih, lek dikei rezeki akeh sering lali nang Gusti Allah. Anjene wong simo mulia baru ini, wis tuwek-tuwek tapi kaya arek cilik kelakuannya. Apa lho? Arek cilik milih barang timbang uang. Milih barang timbang uang, arek cilik. Contoh, ono arek lanang cilik umur 3 tahun. Waro wong wedok wayu andum permen. Ayo, arek lanang cilik umur 3 tahun milih sing andum ta milih permen? Permen. Tapi nek arek umur 50 tahun
milih permen ta milih sing ngandum? Cowerdas. Yo milih sing ngandum rek, wong regane larangan sing ngandum. Rasane yo enakan sing ngandum. Lah sampean niku gak milih sing ngandum, milih permene. Maneh, ayo sing lanang-lanang, Mas, Bapak. Saman pilih ndi? Apem. Setala. Ono wong ngomong apem iki pikirane. Ayo saman pilih ndi, Mas? Apem ta Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo pilih ndi? Apa pilih apeme Mbak Sri? Astagfirullahalazim. Ngene lho. Lek sampean pilih apem, wis ta sampean duwe apem sak piro iso entek apem sampean. Tapi lek sampean pilih Mbak Sri, Mbak Sri sik duwe apem. Artine Mbak Sri gawekno meneh sik iso. Butuh apem sak piro sampean? Dikeki ambek Mbak Sri. Tak butuh apem Mbak Sri dhewe. Ngene. Iki sing ndi sing diguyu iki? Emboh. Bingung aku mikir wong kene. Le, sampean lek milih pangkat, milih duit, milih donya, sak piroe pangkatmu, duitmu, donyamu iso entek. Tapi lek sampean milih Allah sing duwe donya, walaupun pangkatmu, duitmu, donyamu entek, Allah ngekei maneh sik iso. Butuh sak piro sampean? Iki rahasiane kiai-kiai mulane gak tau kentekan. Gak kaya sampean bendino mikir kreditan ngono. Bocah sampean melu ngaji bengi iki, tak sudono rahasia-rahasia tok. Larang iki. Nomor 3, wa ala rabbihim. Waduh gak cukup waktune. Wa ala tambah waktu ta, ya gak apa-apa. Pak Lurah wargae sampean njaluk tambahan waktu. Iki cara kerjane lembur Pak Lurah iki. Ya lembur yo ana hitungane dhewe ra. 3. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal berserah diri kepada Allah, pasrah nyang Gusti. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar. Ikhtiar ya, doa dan tawakal wajib. Halo. Makanya saya sering sampaikan, ya usaha ya doa ya doa ya. Ayo toh sayang, ya usaha ya doa ya doa ya. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Kalau kelas kita, aja cuma ndonga tok gak gelem usaha. Arek pondok wayahe ujian, kepengen lulus nilainya apik, gak gelem belajar, gak gelem sinau. Wiridan tok. Sila mbek muter tasbih wer 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 Sumiyati 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 wer 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 Sulastri 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 wer Sunarse 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 wer wis pokoke ngapalno jumlah rondo sak kecamatan wer 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 wiridan ndonga tok gak kelem belajar gak kelem sinau. Iki siji mesti gak lulus iku panitia lapo cengunguk-cengunguk maneh. Lunggu wae. Wis ala ana wong penting sapa ya wis ceke nduk kono. Ya malen oleh kabeh mrono ta. Dilanjut gak iki? Lek mek wiridan tok ndonga tok gak kelem belajar gak kelem sinau siji gak lulus, loro mulai dadi dukun. Makane yo ndonga yo tetep belajar tetep ngaji. Iki padha karo bapak-bapak ya kepengin duwe anak. Lah bojone gak tau diapa-apakno. Angger bengi di Fatihah to. Sing wedok wis matang-matang jebablah dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Waladdolin disebul tinggal nglewes. Mene yo ngono. Sing wedok jebablah lumah-lumah buka wetenge sret Al-Fatihah. Sebul tinggal nyengkre. Angger bengi ngono. Fatihah tok. Saged meteng napa mboten? Enggak iso, Pak. Fatihah ya Fatihah, tapi ya karo di kono eno. Paham? Yo aja mek ngandalno rungokno, aja mek ngandalno ikhtiar. Dikira kalau kerja keras dapat duit banyak.
ada faktor X yang kita enggak pernah tahu. Mau tak kei contoh no, sampean ambek kiai kerjane yang keras sampean, tapi uripe gak enak kiai-kiai gue sampean. Itu faktor X yang kita enggak tahu. Kadang-kadang yang kerja sama yang enggak kerja dapatnya rezeki itu lebih banyak yang enggak kerja. Contohnya enggak usah ado-ado wes. Saiki lho sampean enggak kerja, sing kerjalah aku sing ceramah. Sawangane aku disuguhi siji, loro, telu, papat, limo, tapi enggak kok berngombe. Sampean sing enggak kerja wes entek kabeh ket mau. Mangkane sing kerja karo sing enggak kerja oleh rezeki akehan sing enggak kerja. Sampeyan tak kandhani, wong sing kerja pontang-panting pole enggak karo-karuan iki kok ngelekno sing enggak kerja. Paham? Ngono lho, ibarat nduk nggone wong duwe gawe ya, prasmanan ngono iku lho. Sing nyumbang akeh karo sing enggak nyumbang, mangane akeh ndi? Akehan sing enggak nyumbang. Betul nih kok tukang ngentekno iku. Areke ngaku dhewe. Iki nomor 4. Alladzina yuqimuna shalah, mendirikan salat, bukan hanya mengerjakan. Kita setiap hari minimal di absen 5 kali sama Allah. Teko rek lek di absen, duhur di absen, teko asar di absen, moro maghrib di absen, ono isya di absen, hadir subuh di absen, ngarep dhewe, ngono lho. Woi. Ya sak gak-gake kula samanku setorai nang Allah. Berusaha diingat Allah melalui sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kalau bisa usahakan berjamaah. Kenapa? Aku ngadeg iki penting. Kula sampean sholat iku jodone jamaah. Soale lek gak jamaah, mbuh ketrimo mbuh enggak. Wong sakmene kae iki lho sholate 99,9% ngelamun. Kabeh sak lurah-lurahe. Lho sak sing ceramah barang. Iya kok. Jujur. Lho salat model ngono iku lho diterima ta gak? Kok adoh leh nglafadzno niate medeni. Usolli. 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 Usolli fardhol. Lek takbir sampe melungker-melungker Allahu Akbar. Engko tekan kabiru walhamdulillahi katsir wis dak karo-karuan pikiran wis dak karo-karuan masalah. Lah ngene iki ketrimo ta gak? Nek gelem jamaah akeh ketrimoe. Soale sampean gak khusyuk, imame khusyuk. Katut khusyuk. Sampean gak khusyuk, imam gak khusyuk, ana salah satu makmum sing khusyuk, kabeh ketulis khusyuk. Lho enake jamaah ngono. Imam gak khusyuk, sampean sak makmum liyane situk-situk gak ana sing khusyuk. Tapi softnya sholat berjamaah itu kenceng, rapet, ketulis khusuk kabeh. Enak aja ma'amun. Apa mana dadi makmum? Enak, wis gak mikir blas makmum itu. Kari ngetut no imam itu. Imam ngaduk, melu ngaduk. Imam ngangkat tangan, angkat dewe. Imamnya Allahu Akbar. Makmum itu, Allahu Akbar. Waladhalin, amin. Gak mikir. Wayah imam merengkung, melu merengkung. Imam nyengongok, melu nyengongok. Imam delosor, melu delosor. Tangi meneh, dolin, amin. Wayah rokok, melu rokok. Ngene karo mikir, masjid iki saiki ana asene, enak. Lho ngono iku lho. Nduk nggone buku catatan amal tulisane nama Sunarto. Alamat Simo Mulyo Baru RW 9 RT 3 wis ta lameneng kok sing tak ge contoh RW 9 kok cek ngundang amal salat berjamaah keterangan khusyuk dalam kurung nunut enak ya jamaah karena jare takmir masjidnya dikongkon ngebeki. Halo. Coba ukurane ku lek subuh. Masjidmu iki lek subuh akehan ndi wonge karo cagake? Akehan cagake?
Sampean misale dhuwur gak iso jamaah, alasanmu apa? Sik nang kantor, sik nang kerjaan, gurung iso jamaah. Ya wis gak apa-apa. Asar alasanmu apa? Sik gurung tutuk omah, sik perjalanan kena macet. Lah nek maghrib gak jamaah alasanmu apa? Sik tas mari mangan kuwareken gak enak. Nah, terus isa kok gak jamaah alasanmu apa? Iki sik akeh WA sing gurung tak buka, isik akeh chattingan sik akeh IG sing gurung tak buka. Saiki lek subuh kon kok gak jamaah alasanmu apa? Ngantuk turu gak kena gaya alasan. Kupingmu gak krungu ta? Neng azan subuh itu ada undang-undang as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu luwe apik timbang tuh. Tapi ana tak gak ya wong sing mokene sing filosofine diwalik an-naumu khairum minas sholat. Turu itu luwe apik timbang sholat. Enten nggih? Mangke kula nyuwun datane Pak Lurah nggih. Sinten mawon wargane sampean sing ngoten niku. Mangkane talah mangkane, aku pesen tenan, temenan subuh terutama. Sing tukang nyeluk, tukang azan iki gelek narek sing nom-nom ngene iki lho, sing suarane enak. Aja tuwa-tuwa kongkon azan. Wis mambu kuburan kongkon azan. Sing nom-nom. Setat mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Ayo masjid kene lek tahlim lak enak to nggih. Percaya wong radio sing disetel. Enggak enak ya apa. Assalatu wassalamu alaik. Ya nasirul huda radio. Bareng azan ya kayak mau. Allah. Kudu jongkrokno. Apalagi di azan subuh itu ada as-shalatu khairum minan. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu luwih apik timbang turu. Makane lek nglagono sing tepak, as-shalah panjang, naum pendek. Jadi aku filosofine salatnya panjang, tidurnya pendek, salatnya lama, tidurnya sebentar, salate akeh turune titi. Lah wong kene kuwalik asola ndek naum tawa. Mangkane salate ndek turune sing dawa, salate titik turune sing akeh. Kliru. Sing bener koyo nang Mekah Madinah. Nek nglagokno. Asola tu khairum minan naum. Enak-enak suaraku tak kuatir. Makasih. Ana sing atine tok 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 tok. Ya Allah enak temen suarane wong iku. As-salatu khairum minan naum. Iku lek diartekno lak ngene se. Jadi sholatnya suwe turu dilu. Lho kene lak kualek se. As-shalatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke. Lha iku lek diartekno kan ngene se. Sholat iku luwe apik timbang turu. Mangkane aja kaget wong sima sing krungu padha kelon maneh. Teh nomor 5 wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tak antemi gorong-gorong-gorong-gorong. Waktune lho bro dibagi. Dari sebagian rezeki diinfakkan. Lho 5 iki lek sampean iso nglakoni. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, mendapatkan ampunan dari Allah dosa-dosanya yang diampuni. Wa rizqun karim, mendapatkan rezeki yang mulia. Nah, 5 iki aku yakin sampean kabeh wis lali.
Ayo Cek Barokah 10 tak kei 5. Nomor 1 apa? Lali. Nomor 2 supe. Nomor 3 gak eling. Nomor 4 gak inget. Nomor 5 oon kabeh. Ngene njaluk tambah dikei 5 ae lho wis lali. Wis sepurane sing akeh kurang ngundang maneh. Emoh kon tambah ing emoh. Ngapunten kula matur suwun kanca-kanca panitia, manten ngeten langsung ten mobil go nyuwun pamit pangapunten sing agung nggih. Enggak usah salaman. Matur suwun pangapunten. Wis muga-muga manfaat maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'ala sahbati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dih tafarraqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'al lana fi majlisina hadha ban illa ghafarta wa lahamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dallan illa hadaita wa la mu'sinan illa yassarta wa la maqsudan illa hasalta wa la du'aan illa istajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min hawajid dunya wad dunya wal akhirati hiya la karidan illa qadaita wa yassarta yasir umuruna ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wahtim bis salihati amalana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يون ngapunten aku lu kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.